Pemirsa, salah satu kepala desa di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melaporkan sebuah majalah ke Dewan Pers karena ada pemberitaan yang mengatakan ada pemanggilan kepala desa di Madura yang dipaksa mendukung salah satu capres oleh aparat penegak hukum. Ketua Paguyuban Klebun Pantura Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Wijan, melaporkan sebuah majalah ke pihak Dewan Pers. Laporan yang dilakukan pada Selasa tersebut terkait adanya pemberitaan tentang intimidasi pihak kepolisian ke kepala desa untuk mendukung salah satu capres. Salah satunya, Kades Ketapang Daya. Wijan selaku Kades Ketapang Jaya mengatakan jika pemberitaan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada pemanggilan oleh pihak kepolisian, baik secara formal maupun informal kepadanya. Bahkan sampai ada intimidasi untuk mendukung salah satu capres. Pemberitaan tersebut gimana Pak Klebun? Ya, untuk pribadi saya sangat ini Mas, sangat nggak enak dengan adanya itu. Ini family juga menanyakan perihal berita itu, karena di berita itu agak jelas kalau saya ini dipanggil, kalau sudah dipanggil aparat kan berarti saya kan ada masalah hukum. Dan ini kan nggak enak, keluarga khawatir juga. Dirinya berharap Dewan Pers segera menangani hal ini sehingga namanya bisa dihapus dari pemberitaan yang dianggap tidak benar tersebut. Pada intinya, saya tidak pernah dipanggil oleh kepolisian manapun, entah dari Polsek atau Polres atau Polda, tidak pernah. Dan saya sampai detik ini, Alhamdulillah, tidak ada sangkut paut hukum dari hal apa. Apalagi pemanggilan itu infonya menyangkut Pilpres. Itu sangat tidak benar. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, saat dihubungi via telepon menjelaskan, jika tidak ada satupun pemanggilan dan intimidasi kepada para kepala desa di Jawa Timur untuk memilih salah satu capres. Dirinya menegaskan, jika pihak kepolisian selalu bersikap netral di setiap tahapan pemilu. Polda Jawa Timur tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap kepala desa terkait dengan capres maupun cawapres. Ya, jadi di sini kita betul-betul netral di dalam melakukan upaya untuk pengamanan pemilu. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Herwanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.